beberapa wilayah di ibu kota negara IKN Nusantara, tepatnya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, PPU, memiliki potensi besar menjadi wilayah sebaran penyakit malaria. Hal itu karena, mulai banyaknya pendatang yang masuk untuk bekerja, terutama yang berasal dari wilayah endemis malaria. Hal tersebut seperti dikemukakan pengelola program malaria Dinas Kesehatan, Dinkes Penajam Pasir Utara, PPU, Ponco Waluyo, kepada Tribun Kaltim, Co. Ia menyampaikan, beberapa kali telah ditemukan kasus malaria di wilayah Kecamatan Sepaku, terutama di wilayah pekerjaan proyek IKN, mulai dari areal helipad hingga di wilayah pembibitan Kelurahan Mentawir. Padahal sebelumnya, berdasarkan data dari puskesmas yang ada di Kecamatan Sepaku, nyamuk Anopheles tidak pernah ditemukan sejak 2018 lalu. Kecamatan Sepaku itu ada puskesmas Maridan, puskesmas Sepaku 1, Sepaku 3, dan puskesmas Semoy. Itu dari 2018 tidak pernah kita temukan kasus malaria, ungkapnya, Senin, tanggal 25 Juli tahun 2022. Pekerja yang ditemukan positif malaria di areal helipad merupakan warga Semoy, yang pernah bekerja di Sebulu, Kutai Kartanegara, Kukar. Diduga malaria itu didapatnya saat masih bekerja di Sebulu. Kemudian ada pula temuan 8 orang pekerja di pembibitan Mentawir, positif malaria beberapa waktu lalu. Memang diakui Ponco, itu tidak didapatkan saat di Mentawir, namun dibawa saat pekerja itu dari Sungai Wain Balikpapan. Di titik di IKN ada, di pembibitan yang di Mentawir, juga ada 8 kasus positif. Waktu kunjungan kerja Jokowi, ternyata ada pekerja dari Sungai Wain Balikpapan yang positif malaria, sambungnya. Namun demikian, temuan jentik nyamuk Anopheles juga didapatkan tim Dinkes PPU di Mentawir. Belum lagi ditambah base camp pekerja di Mentawir terkesan kumuh dan tidak ada yang memakai kelambu, sehingga potensi pengembangan biakan nyamuk Anopheles semakin besar. Faktor resikonya ada, ternyata di sana ada jentik Anopheles ditemukan, kemudian barak-barak yang ada di sana, ini mohon maaf tapi terkesan kumuh dan tidak berkelambu, itu sangat mengkhawatirkan, pungkasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!